Dan yang kedua, terima kasih juga kepada para donatur dan sponsor telah mensupport kegiatan ini, terutama Direktur Utama Selaparang Finance. Dalam Festival Balai Mangrove ada beberapa acara dari tanggal 5 sampai tanggal 10 Februari 2022. Yang pertama, clean up. Tadi kita sudah laksanakan clean up sisir pantai Dusun Potombako, kawasan ekowisata Balai Mangrove dengan masyarakat, seluruh lapisan masyarakat dan lembaga balap sampan. Lomba balap sampan ini diikuti 30 peserta dari berbagai dusun dan desa. Dan yang ketiga, lomba selfie. Lomba selfie ini tujuannya adalah untuk mempromosikan ekowisata Balai Mangrove supaya lebih dikenal luas oleh halayak masyarakat. Dan yang keempat adalah penanaman mangrove. Penanaman mangrove ini nanti akan dilaksanakan tanggal 10 Februari 2022. Pemuda pemudi di Dusun Potombako yang tergabung dalam Balai Mangrove, Selong Besker dan Pokmaswas Kompas yang selalu dengan tagline luar biasanya sinergi hebat tebal. Ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama buka Festival Balai Mangrove Potombako yang dilaksanakan insyaallah tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 Februari tahun 2002. Ditandai dengan pemencatan sirine oleh Sekretaris Pemuda dan Dinas Pemuda dan Olahraga. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah sadar membuang sampahnya pada tempatnya. Utamanya Bapak Edwin Hadi Wijaya sebagai pembina dan sponsor utama Selong Basket
yang selalu konsen memberikan perhatian pada pelestarian lingkungan kawasan pantai. Bapak Ibu, perilaku kita untuk tidak buang sampah sembarangan di kawasan ini akan menentukan berkembangnya atau tidaknya kawasan ini ke depan. Karena tidak ada orang yang suka berkunjung kalau sampahnya numpuk. Jadi kami mohon perhatian bagi Bapak Ibu yang mungkin berpiknik ria dengan membawa makanan, tolong sampahnya dibungkus dan ditaruh pada tong-tong sampah yang sudah disediakan. Kita lihat dulu semua peserta ya, sudah bersiap-siap. Di semua peralatan dari balap sampan, inilah peserta-peserta yang akan mengikuti lomba pada pagi hari ini. Kita lihat lagi mempersiapkan peralatan-peralatannya tentunya. Dan tim mekanik sudah mulai bekerja semua. Selamat datang ketua DPD Andi Pondesen Mangudik di Ekowisata Balai Mangrup. Maaf lalu bang. Nah, ini tim dan kru dari Ferrari sedang berkemas-kemas juga. Yo, nasmia ani tuan. Dari tim mekaniknya juga sudah mau cek dulu kondisi mesinnya. Lihat kesibukan tim mekanik dari tim Ferrari. Aku sana cari kamu cuma aku.
Baik tangkap goreng ini untuk le ang ano. Beli papu tu nak kita nak tahu beli papu ya kan. Ini rapat lalu semuanya. Ini rapat dulu. Iya. Ini tim dari Bintang Ragunan mempersiapkan juga ini menggunakan mesinnya sama tim mekanik dan kru-krunya. Semua peserta sudah mulai turun untuk timing up dan akan mengelilingi tempat-tempat yang sudah disediakan, termasuk tempat putar baliknya nanti dan tempat start dan finishnya. Semua joki sudah mulai turun. Setelah atas mendarat dari tentara, karena ini adalah suatu perlawanan, bisa saja terjadi sesuatu yang akan mengakibatkan semua joki harus berakibat fatal. Joki sudah sampai di sini, sahabat ibu-ibu, sahabat panitia.
Sekali lagi kami mohon COVID-19. Saat perselenggaraan festival ini tetap dilaksanakan. Ijang nih bos, ijang bos, senggol lang. Tim kijang ini. Dari mana dek? Hah? Dari mana? Telong-elong. Oh, telong-elong. Gilire. Iya, tim Kijang dari Gilire nih. Mudah-mudahan juara. Ya, amin. Master lagi. Ayo. Sudah beberapa perlombaan ini selalu menjuara. Bos Kijang nih. Mudah-mudahan juara. Dan amin. Termaster. Udah kembali mulai timing up. Sebentar lagi perlombaannya dimulai. Udah timing up semua, udah kembali nih. Perlombaan akan melewati babak penyisihan, di mana satu kali start itu dua peserta. Ini dapat giliran terakhir nanti. Sudah timing up tadi, tinggal menunggu jadwal. Peserta pertama sudah
dalam. Udah nggak kelihatan, kita tunggu finish. Nah, dan tampilan kepada peserta balap sampan perwakilan satu orang.